tujuan saya ingin merenovasi ini, yang pertama kita harus mendekatkan kepada masyarakat. Jadi nanti Pak Heki ini dia akan tinggal di sini, Pak. Tugasnya melayani masyarakat di Kecamatan Dadauk khususnya dan desa-desa yang ada di sekitar Kecamatan Dadauk ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah membantu gotong royong. Mudah-mudahan apa yang sudah kita jalankan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya buat masyarakat desa Pondok Lima dan sekitarnya dan Kecamatan Dadauk pada umumnya.